fair for you to say that. Graduate on time ni maksudnya dia bukan just GOT tu, dia mesti urusan penyelidikan tu kena sehingga viable dan dapat surat senet. Alright. Maksudnya berapa tempoh GOT? Dia depend on on program tu. Kalau dalam buku program tu kita declare 3 tahun, GOT dah 3 tahun lah. Ha, kalau dalam buku program tu kata PhD 4 tahun, 48 bulan. Then GOT tu 48 bulan lah. Tapi dalam apa di kemudian dia adalah dia punya standard tempoh GOT dia. Okay, satu benda penting untuk GOT. Satu benda penting untuk GOT ialah kita kena bersemangat, kita kena strategize. Yang itu yang kata tu, dia ada tips lah, dia ada banyak tips yang saya bagi tu kena ikut. Memang insyaAllah boleh GOT, but I cannot spend everything dia lah. Sebenarnya berapa pasukan siswa Malaysia boleh GOT? Berapa pasukan siswa Malaysia yang boleh GOT? Yang boleh, it depends. It depends on the student. Kalau student tu dia well disciplined, well organized, dia consistent, satu lagi consistent, then kita kalau boleh, kalau ikutkan Kementerian Pendidikan Malaysia, kita nak semua orang GOT. Kalau GOT dia akan mengurangkan bebanan tanggungjawab kos tu. Okay, next. Satu sebab kenapa pasukan siswa gagal dalam GOT? Dia bukan gagal. It's not fair for you to say gagal because GOT is just satu strategi untuk expedite, melancarkan pengajian seseorang. Jadi ni letakkan benchmark. Tapi ikut apa ni, kemampuan diri masing-masing. Kalau ada orang boleh buat 3 tahun semua buatlah. Kalau ada semua orang boleh buat 4 tahun, buatlah. Yang penting kena tamat. Yang kalau kita lajak sampai 10 tahun tak siap lagi, itu macam tu lah kita panggil kegagalan tu. Bukanlah tak capai GOT tu terus gagal. No. That is a wrong definition. I pun tak kenal nak nanti. Semangat orang yang buat PhD ke tu, dia semangat dia down. Pasukan siswa lelaki atau perempuan yang lebih ramai? Tadi you tengok yang belah kiri kan banyak, kanan banyak. Saya tengok duduk saya kat atas stage lah, belah kiri pun ni nampak ni. Kenapa lah perempuan kena tu? Sebenarnya universiti mana yang keluarkan paling banyak dan ramai pasukan siswa? Of course lah, universiti yang nak establish macam RU semua tu memang ramai. Supervisor mana yang lebih senang deal, lelaki atau perempuan? Sama saja. Tapi kita kena faham personality dia. Sebagai student, dia kena faham personality supervisor. Itu dia kena berombok sikit lah about personality supervisor, so dia boleh approach accordingly. Okay, next. Student mana yang lebih senang dapat GOT? Part time atau full time? Full time. Okay, full time. Next, GOT, satu hari ni atau pantas? Ish, jadi dia mempunyai resepi yang kita kata tu, dia ada, dia boleh GOT.